Hai guys, kami akan menerbangkan drone lagi di office kantor pagar BRC Gisma. Gisma BRC di Pondok Gede. Nah, itu terlihat plangnya Gisma BRC. Oke. Teman-teman, mari kita lihat dari atas nanti dari ketinggian 100 meter. Saya coba. Bisa lihat kita coba dengan penerbangan otomatis fitur yang ada. Go. Ya, dia kembali otomatis. Oke, sekarang kita coba menerbangkan agak jauh dari kita. Nah, jarak ini drone 7-9 meter dari saya. Oke, coba saya teruskan di jauh lokasinya. Ketinggian 30 meter. Ya, teman-teman bisa dilihat. Nah, sekarang jarak udah mulai jauh drone dari kita. Oke, 35 meter. 37 meter. Ya, bisa kita lihat di huruf H yang kedap-kedip itu. Drone sudah mulai menjauh. Ya, di sana terlihat menara masjid. Nah, coba kita jalankan ke arah menara masjid sana. Ketinggian ditambah 67, 68, 70 meter. Oke. Ya, ketinggian harus ditambah apabila kita mau jalan agak jauh. Karena untuk menghindari ketinggian-ketinggian yang ada di bawah. Siapa tahu ada menara atau ada lainnya bisa ketabrak drone kita. Oke, kita mendekati masjid itu. Ya, ini terletak di Hankam, di jalan Masjid Rawa Bacang, di tempat kantor pagar BRC Gisma. Nah, di sana ada seperti hutan. Itu adalah Mabes Hankam, asrama dan tempat pelatihan dan lain-lainnya. Itu terletak di Jalan Raya Jati Makmur, Pondok Gede, Bekasi. Ya, di sana juga terlihat menara masjid sebelah kanan tuh, kelihatan tinggi. Itu dekat dengan rumah saya. Nah, di sana juga ada tower BTS, kemungkinan untuk Telkomsel. Oke, masjid sudah terlihat. Kita arahkan dulu ke bawah. Iya, jarak dari drone dari kita kurang lebih sudah mencapai 132 meter. Ketinggian drone 82 meter.
yang huruf H tersebut sebelah kiri. Nah, ini menara masjid sudah kelihatan. Iya, masjid juga sudah terlihat jelas. Itu jalan komplek Hankam. Oke, teman-teman, jarak drone 167 meter. Iya, kita kembali dulu. Nah, di sana ada masjid Budal Islam yang menaranya terlihat tuh bulat. Itu dekat kantor Gisma BRC. Iya, di sana ada tol Jatiwarna terlihat. Oke, kita kembali. Iya, ya beginilah teman-teman suasana di atas kantor pagar BRC Gisma. Produksi pagar BRC, kawat harmonika, kawat silet, kawat duri dan lain-lainnya. Drone ini untuk menangkap file dokumen pekerjaan pagar BRC Gisma. Kita coba di area kantor Gisma. Nah, itu sudah terlihat kantornya di situ. Oke, teman-teman bisa lihat dari atas ketinggian 56 meter sekarang. Nah, drone sudah kembali. Jarak 60 meter sudah mendekati kantor Gisma. Nah, tepat itu di sana yang ada pohon di belakangnya, itu kantor pagar BRC Gisma. Ya, sebelah itu jalan Sawo, sebelah kanan saya, dan sebelah kirinya itu jalan Bidan Atiyah. Oke, kita kembali turun ke bawah. Iya, jarak drone sudah mulai mendekat juga, 30 meter ketinggian sudah menurun, 32 meter sampai dengan terus turun. Nah, itu ada pohon di situ, awas hati-hati kita. Iya, itulah saya kelihatan di situ. Oke, teman-teman, terima kasih telah menonton. Selamat menonton, terima kasih. Tunggu video-video kami selanjutnya dengan menggunakan drone pemasangan pagar BRC. Kalau nggak biasa punya berdarah, Pak.